Ya. Ini tahu bakso ya teman-teman ya. Kita coba tahu bakso. Ya, ini untuk gorengannya teman-teman. Kita santap. Gorengannya gurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, jumpa lagi di channel ini. Kebetulan saya sekarang lagi ada di daerah Taman Pinang ya, teman-teman ya. Di sini ada ya bakso yang cukup viral ya untuk saat ini, yaitu namanya bakso gagal diet. Jadi sekuatmu itu hanya 25.000 saja ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa makan sepuasnya, kalian bisa makan sekenyang-kenyangnya ya teman-teman di sini. Ancar-ancari gampang sebelahnya dari X2 ya, ya X2 ya. Jadi monggo kalian coba injek di sini ya. Saya coba review di sini dulu ya. Kita review seperti apa rasanya, porsinya seperti apa ya. Oke, ikuti terus ya konten ini ya. Permisi. Ya, siap. Dengan Bapak siapa? Pak Sodik. Pak Sodik. Iya. Oke, Pak, di sini saya lihat ada namanya bakso gagal diet. Iya, betul, sini tempatnya. Iya, yang lagi viral ya, Pak ya? Iya, lagi viral. Oke. Bukanya sendiri mulai jam berapa, Bapak? Dari jam 10 pagi sampai 10 malam, Mas. 10 pagi sampai 10 malam ya? Iya. Kalau untuk cabangnya sendiri ada di mana aja? Ini dari cabang Taman Dayu. Pusatnya Taman Dayu ya berarti, ya, Pak ya? Iya, ini oke. Ya. Sudah berapa lama, Pak, berarti di sini, Pak? Yang di sini buka 1 bulan. 1 bulanan? Iya. 1 bulanan. Ya, Taman Dayu berapa lama, Pak? Sudah 3 bulanan. 3 bulanan? Iya. Oke. Oke, Pak, saya penasaran, saya tak coba ya. Oke, pentolnya ini seperti apa, coba, Pak? Nah, seperti ini. Ada 2 macam. Wah. Ada yang halus, ada yang kasar. Ada yang halus sama kasar juga ya, Pak ya? Yang kasar yang dibelah. Oke, itu berarti satu mangkok sebanyak apapun itu hitungannya 25.000 ya, Pak ya? 25.000. 25.000. Sing penting habis. Sing penting habis ya, Pak ya? Iya. Oke. Ya, sing penting habis. Syaratnya harus habis ya, Pak ya? Habis. Kalau untuk dibungkus berapa, Pak, harganya? Kalau dibungkus 30.000. 30.000 ya? Iya. Dengan porsi jumbo juga ya, Pak ya? Sebuah. Ada aturannya. Ada kuahnya ya? Ada aturannya. Ada aturannya ya? Oke. Ya. Oke, okay, Pak, saya tak coba ya satu porsi habis ini ya. Monggo. Oke, Pak, makasih. Oke, guys. Wah, ini macam-macamnya banyak ya, teman-teman ya. Macam-macamnya banyak. Oke. Coba kita kasih satu macam ya, coba seperti apa ya, teman-teman. Kita coba yang gorengannya yang ini ya. Oke. Lalu ini coba ya, teman-teman ya.
Ini tahu pentol ya teman-teman ya. Ini tahu pentol. Oke. Kita kasih minyak. Kita kasih minyak. Kita kasih sayuran ya teman-teman ya. Kita kasih sayurannya. Ya, sekarang aja. Ini belum kita kasih pentolnya ya teman-teman ya. Sudah lumayan cukup banyak ini. Oke. Lalu kita kasih pentolnya teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Ya ini teman-teman. Jadi ada yang kasar dan ada yang halus ya teman-teman ya. Oke. Kita kasih sedikit dulu aja. Kita kasih yang kasar juga guys. Ini dia guys. Kasih dua guys. Yang penting juga nggak jatuh. Yang penting nggak jatuh ya pak ya. Oke guys, jadi yang penting nggak jatuh guys. Jatuh berarti dianggap penuh. Dianggap penuh ya pak ya. Oke. Wah, sekalian lihat ya teman-teman ya, gak main. Oke, langsung kita kasih saus ya teman-teman ya. Oke, kita kasih kecap ya secukupnya ya teman-teman ya. Kita kasih saus juga secukupnya teman-teman. Wih, bukan main ya teman-teman ya. Oke. Kasih sambal ya, sedikit aja. Oke teman-teman. Tadi saya sudah ambil ya, ini sistemnya sistem prasmanan ya, terserah kalian ngambil sebanyak apapun, yang penting kalian warak, yang penting kalian puas, asal ya jangan jatuh dari mangkoknya. Ini dia yang saya ambil tadi. Hasil kita review ada apa aja yang saya ambil tadi ya. Untuk pentolnya di sini ada dua macam ya teman-teman ya, ada pentolnya itu ada kasar dan halus. Ini yang kasar ya teman-teman ya, dan ini yang halus. Oke. Wih, kemain. Di sini juga ada tahu pentolnya ya teman-teman ya. Pentol sayuran. Wah, kemain. Oke. Sebelum kita injep ya teman-teman ya, kita berdoa dulu agama dan bacaan kita masing-masing. Oke, teman-teman ya. Langsung kita coba kuahnya dulu ya, seperti apa ya kuahnya. Kuahnya tuh seger ya teman-teman ya. Bumbunya juga berasa banget ya, rempah-rempahnya berasa. Terus di sini setelah saya racik juga rasanya juga tambah nikmat ya teman-teman ya. Jadi sedepnya, asinnya, gurihnya itu campur aduk jadi satu ya, balance banget ya teman-teman ya. Dan untuk kuahnya di sini nggak mendal ya, seger banget.
rasanya enak, seger, enggak hambar ya teman-teman. Oke, langsung kita coba ya untuk pentol yang pertama ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita aduk dulu ya, kita aduk pelan-pelan aja. Soalnya saya ngambil lumayan cukup banyak ya teman-teman ya. Oke, iya pentol pertama ya teman-teman ya, ini pentol halus ya, kita coba. Rasanya teman-teman, dua jempol ya. Jadi dari segi rasa ini ya, kita lihat. Ini pentolnya halus, tapi rasanya itu ya teman-teman ya, dagingnya itu apa ya, menyatu banget ya dengan adonan pentolnya. Jadi kalau boleh saya bilang, ini perbandingannya mungkin bisa dibilang 90% ya, banding 10% ya dengan tepungnya ya. Rasanya pas banget ya, dua jempol. Kita campur kuah ya teman-teman ya. Perfect banget, sempurna banget. Bukan main. Ya, ini sayurannya, sayur kubisnya ya, kita coba makan. Untuk sayurannya pun ya teman-teman, yang digunakan ini sayuran yang masih fresh ya. Jadi sayuran benar-benar masih terjaga ya. Ini ada mie-nya juga. Bukan main. Oke, teman-teman, kita coba pentol yang kasar ya. Bukan main. Baik pentol kasar maupun halusnya, itu benar-benar dua jempol teman-teman. Jadi menurut saya sih, dengan harga 25.000 kalian bisa ngambil sepuasnya, kalian bisa makan sampai sewarke teman-teman ya. Dan nggak mengecewakan, bukan worth it lagi sih, murah banget menurut saya teman-teman ya. Kenapa? Karena benar-benar rasanya dagingnya itu kemeprul banget, terus dua jempol. Permen. Ya, ini tahu bakso ya teman-teman ya, kita coba tahu bakso. Untuk tahunya juga ya teman-teman, yang digunakannya bukan tahu-tahu yang hambar gitu, enggak ya. Jadi tahunya memang sudah berasa juga ya, dicampur dengan bakso ya, mantap bakso. Tambah berasa ya kenikmatannya ya. Teman. Bukan kali-kali menurut saya teman-teman. Sayurannya ya. Keren sekali sport. Ya, ini untuk gorengannya teman-teman. Kita santap. Gorengannya gurih. Siomaynya sudah santap. Empuk, lembut, gurih, rasanya mantap teman-teman. Jadi rasanya itu benar-benar balance banget, campur dengan kuah baksonya, wah bukan main, BKK banget, bukan kaleng-kaleng banget. Cocok banget pulang kerja kita makan bakso di sini. Perfect banget teman-teman.
Empuk banget, kamu perlu banget. Mantap banget. Menurut saya teman-teman ya, ini salah satu bakso yang recommended banget ya buat kalian ya pecinta bakso, terutama buat teman-teman yang tinggal di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, atau kebetulan kalian dari luar kota, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan. Monggo dicoba aja teman-teman. Kalau bagi teman-teman di Pasuruan, ada pusatnya di Taman Dahlia teman-teman ya. Ya, santap lagi. Perfect banget. Monggo ya kalian mampir, kalian puaskan ya kalian perut kalian dengan makan bakso yang benar-benar PKK banget ini. Recommended banget ya. Kanan. Oke mas, iya. Saya pesen ya, iya. Dibungkus satu ya. Kalau iya. Dibungkus itu seperti apa mas? Kalau toppingnya ambil sendiri. Ya. Kalau bakso sama mentalnya itu diambilkan ya. Diambilkan. Oke mas. Oke mas, ini kan kasih satu-satu aja ya. Satu-satu. Iya. Kalau kurang mas? Dua. Ya sudah dua aja. Dua. Oke. Jadi untuk topping ambil sendiri ya mas ya. Ini ya. Kebetulan saya sendirian ini mengambil bantuan jenengan. Lontong mas? Iya kasih aja sir. Jadi kalau untuk dibungkus 30.000 ya mas ya? Iya 30.000. Dapat pentol 10. Dapat pentol 10. Waduh ini murah banget sih. Pentolnya 10.000. 10 guys, 10 piece. Oke, ini guys, pentolnya guys. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh guys. Wah, dapat 10 guys. Ini tinggal sedikit ya mas, berarti mas ya? Iya. Kuahnya juga seger mas, enak mas. Pas banget. Jadi buat teman-teman ya yang pengen tahu ini versi dibungkusnya ya teman-teman ya. Versi dibungkusnya. Thank you.
minum dulu ya. Seger banget. Habis makan yang angetan. Bahkan untuk tehnya ya teman-teman, untuk teh manisnya itu ya, ST-nya ini pas banget ya, dari tingkat kemanisannya juga nggak kemanisan banget, itu nggak ya, pas banget. Terus ngasih esnya juga nggak kaleng-kaleng juga, cuma cukup banyak juga ya teman-teman. Terus untuk gelasnya jumbo, ini hanya 7.000 saja teman-teman. Jadi ya sekali lagi buat teman-teman ya, monggo, ini saya rekomendasikan banget ya buat pecinta kuliner, terutama bakso ya. Kalian pecinta bakso, penggila bakso, monggo mampir di sini. Kalian bisa makan di sini sepuasnya ya teman-teman ya, sampai kenyang ya, yang penting nggak jatuh dari mangkoknya ya teman-teman ya. Kalian makan di sini, kalian habiskan di sini ya, kalian kalau kuat nambah lagi ya teman-teman ya, nambah lagi, tapi dengan harga yang berbeda pastinya ya teman-teman ya, karena hitungannya itu satu mangkok itu 25.000, walaupun kalian ngambilnya sebanyak seperti ini ya, itu 25.000. kalau kalian ngambil lagi berarti harganya juga 25.000 ya teman-teman ya, jadi nambah 25.000 tambah 25.000, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, monggo sekali lagi ya, mampir di sini, ramaikan tempat ini. Ini merupakan salah satu ya bakso yang recommended banget, namanya itu bakso gagal diet. Sekuatmu hanya 25.000 saja di daerah Taman Pinang Sidoarjo. Monggo kalian mampir di sini ya teman-teman ya. Ajak keluarga, pacar, sahabat ya teman-teman, monggo ajak sini, ramaikan tempat sini. Kalian betulan kalian pulang kerja, jangan lupa kalau kalian lagi keroncongan ya mampir aja di tempat sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, konten kali ini kita tutup di sini dulu ya, kita jumpa di kuliner selanjutnya, di konten selanjutnya. Buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan update terbaru dari channel ini. Jika teman-teman punya saran, kritik, monggo kalian juga bisa komen di bawah. Kalian juga bisa follow Instagram, TikTok, Facebook saya juga ada di bawah. Karena setiap konten yang saya tayangkan di sini juga saya lakukan di medsos tersebut. So, jangan lupa untuk di follow, share, komen, like sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi thanks for watching, buat teman-teman yang selalu stay ya, tunggu terus konten terbaru dari channel ini. Sekali lagi thanks for watching, kita jumpa di kuliner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.